Selamat datang di Alur Entertainment. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu bahagia. Kami Alur Entertainment akan menemani Anda dengan berita terbaru seputar Leslar. Namun sebelum itu tolong suguhkan kami sebuah subscribe. Oke, inilah beritanya. Tak kunjung muncul di layar kaca, Gus Miftah beberkan Rizky Billar dan Lesti Kejora persiapkan rencana haji. Gus Miftah baru-baru ini menyampaikan bahwa dirinya tengah berkoordinasi dengan suami Lesti Kejora, Rizky Billar, terkait persoalan keberangkatan haji. Sebelumnya, Rizky Billar sendiri sempat mengatakan keinginannya untuk berangkat haji bersama istrinya. Apalagi, mereka kabarnya telah mendapatkan kembali undangan haji dari Kedutaan Arab Saudi, setelah sebelumnya gagal pada tahun 2022 lalu. Kalau hari ini, tadi aku waan sama Rizky terkait soal haji, ternyata dia juga lagi nunggu, apakah ada undangan lagi nggak seperti tahun kemarin, ujar Gus Miftah, dikutip dari unggahan @duniahiburan10. Menurut Gus Miftah, mengurusi persoalan keberangkatan haji memang bukan hal yang mudah, pasalnya peminat haji jauh lebih besar ketimbang kuotanya sendiri. Memang ngurusi soal haji, jamaah haji itu tidak mudah ya, karena peminatnya tinggi, kemudian kuotanya terbatas, belum lagi persoalan-persoalan teknis, ungkap Gus Miftah. Oleh karena itu, dirinya mewajarkan apabila selama ini acap kali terjadi kontroversi terkait persoalan keberangkatan jemaah haji Indonesia. Maka kalau terjadi kontroversi seperti kemarin, saya pikir lumrah-lumrah saja, tuturnya. Lebih lanjut, Gus Miftah juga mengatakan bahwa tahun ini biaya untuk daftar jemaah haji memang mengalami kenaikan hingga 10 juta rupiah. Dan kemarin kayaknya sudah ketemu harga yang disepakati oleh Kementerian dan DPR itu sekitar 49 jutaan, naik 10 juta dibanding tahun sebelumnya, pungkasnya. Semoga kita juga dimudahkan dan Allah berikan kesempatan untuk beribadah haji. Haji adalah rukun Islam yang terakhir, sebagai muslim yang taat tentunya ingin mengerjakan semua 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa dan pergi haji. Namun tidak semua orang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Orang yang diwajibkan untuk ibadah haji adalah orang yang mampu secara materi dan juga secara fisik. Dalam mengerjakan haji tentunya seseorang harus paham akan syarat, rukun haji dan tata caranya. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah haji yang dilakukan tidak sah. Tulisan di bawah ini akan membahas apa itu haji, apa saja syarat dan hukumnya dan juga keutamaan melakukan ibadah haji. Rizky Billar buka pundi rupiah lagi, suami Lesti Kejora bakal bangun lapangan mini soccer. Rizky Billar akan segera membuka bisnis baru lagi dengan pengusaha ternama John LBF. Setelah membuka perusahaan musik yang nantinya akan mengorbitkan para artis, kini suami Lesti itu akan membuka bisnis lapangan mini soccer. Dikatakan John LBF bahwa dirinya terakhir kali bertemu Rizky Billar setelah suami Lesti itu membuat perseroan terbatas, PT. Kalau soal mini soccer itu kan masih ditunggu untuk meeting, sebut John LBF. Namun hingga saat ini dirinya belum melakukan meeting lagi dengan Rizky Billar. Hal ini lantaran Rizky Billar masih sibuk dengan bisnis barunya yakni Leslar Musik. Jadi mungkin dia lagi fokus ke situ, kata John LBF. Namun John LBF memastikan bahwa Rizky Billar benar